Masuk ke pintu pelepas. Nantikan mereka ditenangkan di situ untuk dilepaskan. Bagi perlumbaan kedua ini, pintu pelepas sudah pun dibuka. Nampaknya terlambat King Jakri di sana. Sementara itu perebutan dua ekor kuda ketika ini. Wizard Glory di samping Kekasih terus berada di hadapan. Sementara itu mengejar di tempat kedua ketiga ketika ini. Nantikan Bintang Harapan. Sementara itu All Is Well di tempat yang keempat. Dan naik ketika ini King Jakri di tempat yang keempat mengejar dari sebelah luar. 600 meter mereka berlari ketika ini. Kekal Wizard Glory terus berada di hadapan. Sementara itu Kekasih di tempat kedua. Menyaksikan King Jakri di tempat ketiga. Bintang Harapan di tempat yang keempat. 450 meter menamatkan perlumbaan ini. Wizard Glory kekal berada di hadapan. Sementara itu Bintang Harapan mengejar di tempat kedua. Tempat ketiga di sana Kekasih. 200 meter menamatkan perlumbaan ini. Semakin jauh Wizard Glory, lebih kurang 2 ataupun 3 leng bagi memenangi perlumbaan ini. 100 meter Wizard Glory pastinya akan memenangi perlumbaan ini. Sementara di tempat yang kedua di sana King Jakri, di tempat yang kedua Wizard Glory, di tempat yang ketiga menyaksikan Magic Opal. Sementara di tempat yang keempat sebentar tadi Golden Angel, di tempat yang kelima menyaksikan All Is Well, di samping Bintang Harapan juga Dubai Dream.